Porpamnas 2019 diikuti oleh 959 peserta dari 31 provinsi. Terdiri dari 622 atlet, 226 ofisial, dan 140 pengurus kontingen. Cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya futsal, tenis lapangan, tenis meja, bola voli, catur, bulu tangkis, dan golf. Porpamsi lewat Porpamnas ini secara konsekuen berkomitmen tinggi telah melaksanakan hajat olahraga ke-6 kalinya secara berturut-turut per 2 tahun. Itu artinya di sela-sela kita berjuang berkhidmat kepada masyarakat, tidak pernah melupakan olahraga yang menyatukan kita ini. 1, 2. Turut mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Bupati Bandung Dadang Nasir, dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Wakil Gubernur UU mengapresiasi gelaran Porpamnas selain untuk hiburan juga jadi ajang silaturahim karyawan PDAM. Dengan kegiatan ini menjadi saling mengenal dan berujung pada persatuan dan kesatuan, kata UU. Dari Bandung, Tim Jabar Prof mewartakan.